Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjadi lokasi kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu pada Selasa pagi. Disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi, kunker ini untuk mengkoordinasikan perda fasilitas penyelenggara pesantren yang telah diterapkan di Provinsi Jambi dan saat ini sedang dibahas di Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. Jambi dan bentuk bantuan yang diberikan di sini bervariasi mulai dari santri termasuk bantuan yaitu dakwah bagi para peserta dan ustadz yang melaksanakan kegiatan dakwah. Nah, inilah yang menjadi masukan berharga bagi kita dan kita apresiasi kesempatan luar biasa. Sementara itu, terkait implementasi perda fasilitas penyelenggara pesantren, Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Zostavia menyampaikan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi diperlukan sehingga bisa mewujudkan pemberian bantuan kepada penyelenggara pesantren baik santri maupun pendakwahnya. Kami yakin dan percaya bahwa ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan. Siska Arliana, RBTV melaporkan.